Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pelaku intelektual dalam kasus dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, pihaknya tidak menyeret 93 pegawai rutan KPK yang saat ini menjalani sidang etik di Dewan Pengawas atau Dewas secara keseluruhan. Gufron mengatakan KPK tidak menyeret sejumlah pegawai security atau satpam di rutan KPK yang bertugas pada tempus listi atau waktu terjadinya tindak pidana atau pungli. Menurut Gufron, KPK telah mengelompokkan orang-orang yang terlibat dalam pungli itu ke beberapa klaster. Meski demikian, ia enggan menjawab siapa saja pihak yang masuk dalam klaster pelaku intelektual. Seperti apakah di antaranya merupakan kepala rutan dan mantan kepala rutan. Ia hanya mengatakan KPK telah menggelar ekspos atau gelar perkara sembari menunggu proses etik di Dewas. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah mengantongi siapa saja yang menjadi calon tersangka dugaan pungli di rutan. Alex menyebut tim penyelidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan memeriksa 190 orang saksi. Kasus dugaan pungli itu ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai 4 miliar rupiah per Desember 2021 hingga Maret 2023. Tersangsi panas itu diduga terkait penyeludupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, dan juga pemerasan. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas menyebut jumlah uang pungli di rutan KPK mencapai lebih dari 6 miliar rupiah, lebih dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dalam keterangannya mengonfirmasi hal tersebut. Namun dia tidak bisa menjelaskan siapa saja pegawai KPK yang dinonaktifkan buntut kasus pungli ini. Alex juga tak bisa memastikan apakah kasus ini turut melibatkan petinggi seperti kepala rutan atau tidak. Pihaknya berdalih masih akan menelusuri hal tersebut. Diketahui sebelumnya, pungutan liar di rutan pertama kali diungkap oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Dewas KPK mengatakan pungli itu terjadi selama Desember 2021 hingga Maret 2022. Jumlah uang yang terkumpul dalam pungutan itu mencapai 4 miliar rupiah. KPK menyatakan telah memulai penyelidikan untuk menemukan tindak pidana korupsi dari pungli ini. Alex berkata KPK serius menangani kasus ini. Ia menegaskan penyelidikan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada rumah tahanan, namun pemeriksaan dan pemantauan juga dilakukan di setiap unit kerja KPK untuk menemukan dugaan adanya kasus korupsi serupa di tubuh komisi. 6 miliar 148 juta sekian. Dari 93 orang itu, kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen. Dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini, itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B, Perdewas nomor 3 tahun 2021. Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima
504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Itu total yang kami di Dewan Pengawas ya. Ini tentu saja akan berbeda mungkin dengan teman-teman di penyidikan. Atau di penyelidikan sekarang kasusnya, masalah pidananya itu akan berbeda.